ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan semoga Allah senantiasa menjaga. Amin. Jazakumullah khair wa iyyakum. Pertanyaan titipan dari seorang teman yang mempunyai warung makan, Ustaz. Jam bukanya dari ba'da asar sampai jam 2 dini hari. Permasalahannya nanti ketika masuk bulan Ramadan, Ustaz. Biasanya beliau menyarankan kepada karyawannya untuk mengakhirkan sholat tarawih. Apakah boleh mengakhirkan sholat tarawih tidak berjamaah di masjid? Kemudian beliau selaku order dari rumah makan tersebut, apakah termasuk berdosa karena menghalangi orang dari berbuat kebaikan? Jadi sholat tarawih itu kan hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Sedangkan dia kerja di sebuah warung makan, itu akad kerja namanya. Akad kerja itu Rasulullah bersabda al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin di atas syarat mereka. Jadi sepanjang dia penuhi akad kerja itu, dia wajib mengikuti akad kerjanya. Ya, kalau si pemilik kerjaan tidak membolehkan itu karena bertentangan dengan akad kerja, maka itu hak dia sebagai pemilik. Ya, sebab dia minta dari depan. Cuman untuk si karyawan ini sendiri, ya dia benahi dirinya bagaimana bagusnya, atau dia nego kepada atasannya supaya dia dimaafkan untuk sholat tarawih ya. Dan si owner kalau dia berbaik hati, apalagi di bulan Ramadan ya, waktu berbaik hati, dia biarkan orang, dia bebaskan untuk melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, maka itu lebih baik. Karena sholat tarawih dilakukan berjamaah di masjid itu pahalanya lebih besar. Kata Nabi SAW, innar rajula idha qama ma'imamihi hatta yansarif husibalahu qiyamu layla. Sungguhnya seorang itu apabila dia sholat malam bersama imamnya sampai selesai, itu dia dihitung sholat satu malam suntuk, seperti sholat satu malam suntuk. Jelas ya? Baik.